Petugas Kepolisian Resort Bandung bersama Kepolisian Sektor Katapang menggelar ngabuburit bersama dengan kegiatan bersih-bersih sampah di aliran Sungai Citarum. Diharapkan kegiatan ini bisa ikut mengembalikan ekosistem sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut. Dalam berpartisipasi membersihkan Sungai Citarum, petugas Kepolisian Resor Bandung bersama Kepolisian Sektor Katapang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di aliran Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini dilakukan Polres Bandung bersama TNI dalam rangka ngabuburit menunggu buka puasa. Selain di bantaran sungai, petugas juga membersihkan sampah di aliran sungai dengan cara mengangkutnya menggunakan jaring di atas perahu. Menurut Kapolsek Katapang, Kompol Muhammad Nur, kegiatan ini dilakukan dalam rangka berpartisipasi membersihkan Sungai Citarum. Kegiatan ini akan dilakukan secara rutin dengan berpindah-pindah tempat. Berapa personil yang diturunkan, Pak? Dari pihak dari Polres dengan Polsek Katapang dan dari TNI diperkirakan ada 50 personil ya, untuk hari ini. Ya. Ini menyisir di mana saja, Pak, untuk pembersihan? Untuk sementara yang kami sisir di dua desa, Desa Pangauban sama Desa Cilampeni. Diharapkan dengan banyaknya kegiatan seperti ini, sungai terpanjang di Jawa Barat tersebut kembali bersih seperti dulu. Rezitia Prasaja, Bandung TV.